video kali ini aku bakal ngebuat green Tosca slime. Kalau mau tahu, let's get started, jangan di skip ya. Nah ini dia slime nya nah ayo kita langsung mulai yuk buat, let's go. Bahan-bahannya adalah spidol atau pewarna makanan. Aku pakai spidol aja daripada pewarna makanan tuh cuma satu. Nah aku ini saranin pakai warnanya biru sama hijau muda ya, biru sama hijau muda. Aku pakai merek Snowman. Aku ini blue, white, blue. Aku pakai merek Fox. Beberapa gum yang aku butuhkan, sampo untuk pewangi, cair, sabun mandi cair. Aku pakai merek Fiore karena paling bagus ya Fiore itu. Alat-alatnya adalah ada pensil ini untuk misalnya ini sendok, terus ini sendok, terus kita gini-giniin wajahnya. Ada mangkok sama sendok atau spatula. So mari kita mulai aja ya. Pertama kalian tuangin light blue-nya sekitaran satu sendok aja atau dua sendok, terserah kalian. Tapi aku dua sendok aja atau tiga sendok. Dua sendok aja lah. Aduh, ada rambutnya guys. I can see. Ini ada rambutnya. Rambutnya. Satu. Maaf ya kalau ada suara motor. Jordan, pun. Dua. Sudah. Sudah. Setelah itu kita masukin clear glue-nya. Ini. Satu sendok ya. Oke, setelah itu kita aduk. Jadi perbandingannya itu white glue-nya 2 sendok atau 3 sendok. Nah, kalau 2 banding 1, clear glue-nya 1 sendok, white glue-nya 2 sendok. Kalau 3, white glue-nya, clear glue-nya 2. Aku tambahin sedikit lagi ya. Terus kita dikira-kira dan aku kasih sedikit lagi waktunya. Terus kalian kasih sampelnya untuk ini, jadi buat dulu ya kalau kan kalian belum tahu. Sedikit aja aku pakai banyak like yang warna biru. Aduk aduk dengan aduk-aduk sampai merata. Ini belum ada reaksi apa-apa pun dulu. Ini warnanya tuh hampir kayak biru. Aduk kayak biru-biru coba ya. Ini masih cerah tapi gak bisa pakai lagi sih. Setelah itu kalian masukin pewarnanya atau spidol. Aku pakai hijau sama hijau muda. Kita buka dulu yang di ini. Kan kalian dapat kayak gini, nanti kita pencetan perbandingannya. Kita saja dulu ya, kalau nggak hijau pesta banget ya kan bisa tambahin lagi. Tapi aku nanti ya NS. Oke, sudah. Tapi kalau ada kakiku.
Setelah itu kita masukin, aduh ya kerampet, aduh disempet, masukin pewarna hijau, tapi ini lupa belum gitu, tapi temen lagi. Ini satu set tetes juga, ini kurang deh sedikit lagi. Salah mana tuh hijaunya, sedikit sedikit aja, takut spidol udah habis ya. Kita aduk 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 tuh, dia kayak hijau toska toska gitu ya. Ini malah ketoskaan banget. Sulit ya. Lihat deh. Ayo. Ini aja dulu. Kayak ketoska ketuaan. Cuman it's okay. Kental banget. Setelah itu masukin Seven Mother Care. Sedikit-sedikit dulu. Aduk, memang ntar. Ini kayak udah mau jadi loh, tapi mana udah. Ini, aduh, susah banget. Mau masukin sepuluh. Nah, sekarang kita masukin gomnya atau slime activator. Aku pilih gom ya, soalnya bubuk bubuk yang activatornya belum datang. Sedikit-sedikit dulu. Kita lebarin, 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 lebarin. Oke, sudah. Aduk sampai mengkumpal. Tapi ini kalau agak lama, soalnya ya gitu. Aku mau tambahin lagi komnya. Tapi bentar ya guys, ini dia. Aku tadi habis gunting. Aku percepat ya. Percepat. Dicepat-cepatin soalnya memoriku habis. Takutnya. Soalnya di galeri tuh penuh banget. Banget. Ini guys kurang lagi. Ya masih. Ini kayak Mas Milu di perasaan. Perasaan aku ya, mungkin gara-gara lama, gara-gara sapunya kali ya, tapi nggak tahu ya, moga-moga aja jadi. Ini udah mau bersihkan lagi. Oke, jadi tapi masih agak lengket. So ini dia guys, ini udah jadi. Itu emang nggak bunyi nih, sedikit sih. Tapi harus pakai cukup gitu. Tuh. Tapi kalau kayak gini biasa kayak karet gitu. Nah, ini spray sih banget. Aku suka. Ya, aku suka banget. So ya, jangan lupa di klik like dan klik subscribe. Aku harap kalian suka. Ya, komen sebanyak-sebanyaknya di bawah ya. See you next time. Bye-bye. Teng-teng.